Puluhan siswa sekolah dasar tidak sadarkan diri atau pingsan saat mengikuti lomba gerak jalan menyongsong HUT ke-79 Republik Indonesia di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Senin, 12 Agustus 2024. Pingsannya para pelajar itu diduga kuat karena kelelahan saat mengikuti rute gerak jalan yang direncanakan sepanjang 4 km itu. Diketahui, rute gerak jalan sejauh 4 km ini memiliki titik mulai di Jalan Ahmad Yani Kota Maumere dan titik akhir kembali lagi di Jalan Ahmad Yani. Kegiatan perlombaan gerak jalan tingkat sekolah dasar ini dimulai pukul 15 WITA, namun saat memasuki titik akhir, para siswa pingsan karena kelelahan. Ketua Panitia 17 Agustus 2024 tingkat Kabupaten Sika, Valerianus Samador mengatakan kegiatan perlombaan gerak jalan ini untuk memeriahkan HUT RI ke-79 yang diikuti 64 peserta dari masing-masing sekolah dasar se-Kabupaten Sika. Ia mengakui siswa yang pingsan usai lomba gerak jalan disebabkan oleh kurangnya kekuatan fisik saat mengikuti perlombaan gerak jalan dan kurangnya kesiapan asupan. Dia menuturkan pihak panitia telah menyiapkan 5 ambulans dengan tenaga medis di masing-masing ambulans dan para siswa segera mendapat penanganan dari tenaga medis yang telah disiapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.